Hari ni I tak berapa nak sihat actually. So I rasa I tak boleh nak pergi Eko untuk beli barang. So I rasa I beli daripada YouTube je lah. Okay, tak. So kat sini korang dah bagi senarai nama-nama YouTubers. So I akan tengok satu-satu dan mana barang I suka, I akan ambil. Okay, so actually I dah list down semua nama YouTubers yang you guys bagi dekat I. And dekat depan I ni ada list je. I dah letak dalam komputer I all the list. So I akan sebutkan satu-satu and kita akan pergi kat YouTube diorang. And kita akan shopping daripada YouTube diorang, okay? Sebab I tak berapa sihat nak pergi ke Eko hari ni untuk buat haul. So I akan haul melalui YouTube saja. Apa yang I suka, I akan ambil. Yes, I akan ambil. So, orang yang pertama yang akan ambil barang dia adalah Afdal Haziq. Kita pergi ke Afdal dulu ya. Sebab Afdal ni, I tahu dia banyak barang best-best. Okay, kita tengok barang ni. Tengok eh. So, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam satu Malaysia dan salam Perak Aman Jaya. Dan salam Ramadan Al-Karim yang ke-23 dah siap. Oh, ni waktu Ramadan. Okey, kita teruskan ke depan. Sebelumnya dah sampai, dah sampai. Barang I minat, yeah, barang I minat. Sekejap. Untuk kali ni, diorang dah restock barang lampu yang baru dia awal. Dan lagi satu, unicorn. Jom, I nak ni, Afdal. I nak ni. Okey, I nak unicorn ni, okey? Tu dia. Dah dapat dah. Okey. Ada dapat, ada tak tertutup. Okey. Tapi yang awan ni lawa. Dia dapat macam macam style kan. Sebab warna dia pun macam warna awan tu. Dan I nak ni. I nak. Dah dapat dah. Dah dua dah daripada you. Okey, tengok apa lagi yang you ada. Okey, ada nas. Pineapple. Lepas tu dah ada. Ada, I nampak pineapple. I nak ini. I nak ini ada. Dah dapat dah. Ada lagi. Warna kuning. Apa lagi? Lepas tu dah ada cactus. Cactus warna ni. Ah, ni pun comel. Jom. I ambil. Lah, kenapa keluar yang lain? Tak apalah. Okay, I dah siap shopping dekat Afdal. Kita pergi ke YouTubers lain pula, ya? Ha, yang ni. Ni Lily Ibrahim. So dia ada shopping dekat Eko hari tu. And I suka sangat dia punya cap lah. So I suka topi yang dia pakai sekarang ni. Ni cantik you guys. Nampak ni cantiknya. And dia ada tali eh. Dia tunjuk I ada, dia ada tali. I ada tali sini. Oh, tercabut pula tali dia. Okay, this is how I pakai this topi. Stylenya kurang. I boleh bawa balik Terengganu ni. Mani-mani kat pantai, ala-ala Insta famous kan. Look at that. This is so nice. Cantik kan korang? This one. Okay, kita pergi ke next YouTubers. Thank you Lily Ibrahim. Kita pergi ke next YouTubers, okay? Okay, YouTubers ni I rasa tak ramai sangat orang tahu. Dia punya YouTube nama Pelangi Senja. Okay, nama YouTube dia Pelangi Senja. Pelangi. Okay, itu. Okay, kita tengok yang ni. Dah ada beli banyak barang. Okay, yang ni. This one. Ah, dia pun ada beli flamingo dengan I punya ni. This one, dia ada beli. This one. Kita tengok barang apa dia ada beli. Haa, ini yang saya cakap tadi. Haa, ini Aina. Ini orang panggil cooling rack. Cooling rack. Okay you guys, cooling rack ni kan, dia actually dia macam wire grid tau yang orang letak kat ini untuk letak-letak gambar tu kan. Tapi yang ni dia adalah untuk letak dalam oven sebenarnya benda ni. Benda ni adalah untuk letak kat dalam oven. Tapi dia ni kreatif. Dia buat benda ni jadi wire grid macam yang kat dinding tu. So I nak wire grid ni, I nak 4. Dah sampai. Ha guys, ni
belakang dia. Nampak tak? Dia besar. And then dia ada grid. And then yang ni kan I nak spray warna pink. This one. I nak spray warna pink. And yeah, I nak letak kat dinding I. I suka sangat this one. Ha, this one I dapat 4 sekali. Thank you, thank you. Okay. Next, kita ada lagi satu barang yang I suka sangat daripada dia. Ini adalah signboard. Bukan. Ha, ini. Okay, I lagi berah. Enak sangat benda ni. I nak rasa macam mana rasa dia. Coklat, kacang, hazelnut. Okay, I nak ni. I nak ni. Ni dia barang dia. Ha, hazelnut chocolate chip cookies. Okay, you guys nampak tak? So, jom kita buka. I nak rasa sebab dia kan tak sedap tapi dia tak tunjukkan cara makan dia. Tak akan tunjukkan you guys cara makan dia. Okay. Ha, sedapnya bau. Yeay. Okay, dalam dia ada 8 you guys. Okay, kita buka and then I try. Dalam dia macam ada krim. Dia macam cik semua tapi dalam dia ada filling coklat macam tu. Nampak tak you guys? Tak sabarnya. Okay, I nak try. Okay, kalau you guys nampak benda ni besar, actually dalam dia kecil. I ingat besar ni lah. Mula-mula ingat besar packaging ni lah. Berangan besar. Tengoklah besar dia besar mana je. Tak apa, kita try. Nampak macam sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sedapnya. Okay. Ada seronok dapat makan 2 biskut tadi. Sekarang kita pergi ke YouTubers yang seterusnya. Actually, daripada list korang tu, I dah tengok semua. And yang mana I suka je, I akan buka and show you guys. Okay? Daripada Fiza Zakaria. Okay, this one. I nak tengok dia punya ni sebab ada barang yang dalam tu I suka. So, kita tengok video dia. Jadi, episod ni dia buat pasal organizing barang je tau. Assalamualaikum. And hi guys. Waalaikumsalam. Hi. Okay, Fiza. Kali ni kita nak buat video untuk Eco Shop Haul edisi tudung dan scarf organizer. Okay. So, barang tu I rasa hujung-hujung video seperti tu kita baru tahu, dia tunjuk barang ni, yang I nak. Dia kalau tudung bukannya. Yang ni. Yang ni I nak yang ni. Yang ni guys. Memang sangat menarik dan I nak. Bunyi apa tu? Jatuh daripada atas you guys. Dah sampai dekat I. Eh, cantiknya. Cantik you guys. Benda ni. Macam-macam kan. Keluar daripada kamera. Tiba-tiba muncul. Jatuh daripada atas. Senang sangat shopping melalui YouTubers ni sebenarnya. Korang kena try. I suka sangat yang ni sebab bila you gantung tudung kan, dia nampak sangat kemas. Dia tak ada bercelaru. So, yang ni sangat cantik guys. Sangat cantik. Sekejap I try letak dekat I punya tudung. And then I show you guys. Tada! Macam ni rupa dia. You guys nampak tak? I dah letak. Cantik sangat. And then bila I letak kat dalam I punya almari, I terus nampak tudung yang ada. Tak payahlah nak selak atas kat bawah ada lagi. So, sebab dia ada 5 je. So, I don't mind. And muat-muat je I punya almari. I memang suka sangat. Cantik. Thank you, Fiza. I ambil dari you. Okay, kita akan pergi ke YouTubers yang seterusnya. Nama dia Fizatul Nisa. Tu dia. So, kita buka yang ni. And then I nak ada barang yang I nak sangat daripada dia. This one. Okay, dia pun dia beli grid ni daripada kedai Eco tu tak? Tapi I ada. I dapat tadi daripada YouTuber tadi yang ni. Dan I nak yang ni. Yes, I nak yang ni guys. Ha, cantiknya. Okay, I nak ni. Anak yang bakul. Tak ada guys. Ha, I ambil 4 sekali. Nampak ni. I minta je terus dapat. So, yang ni I nak matchkan dengan yang cooling rack tadi tu. Sorry guys. Okay, ni. And then ni kan boleh letak sini. I nak cap warna pink tau benda ni. Like that. And korang boleh letak macam-macam. Letak bawah kan. And korang boleh letak macam ni. Dia jadi cantik sangat. Nampak tak?
macam ah gitu. I boleh letak I punya perfume, makeup, pokok kat sini. So lepas I dekor, I akan tunjuk you guys. So harap korang sabar sebab I akan dekor bilik I, and I akan tunjuk semua barang yang I dekor kat dalam bilik I. And I really hope you guys suka apa yang I dekor nanti. So yeah, I akan terus pergi ke YouTubers yang seterusnya. Oh lupa, Gatu Nisa ni ada dua barang tau I nak daripada dia. Sekejap ya, I cari yang lagi satu. I betulkanlah sikit tudung, betulkanlah sikit topi ni. Tak nampak muka kan. Macam ni okey. Gitu. Tak nampak cahaya, nanti korang tak nampak muka I. Okay. So kita try. Kita pergi balik kat YouTube tadi. Dan kita buka yang Eco Pink Hall ni. Eco Pink Shop. Eco Shop Pink Hall ni. Kita buka balik. Ada satu barang yang I nak sangat. Dan dia buat tu je. Cari je. Nanti I. Oh biru lagi cute eh. So I nak biru. I nak biru Nisa boleh tak? I nak biru. Boleh tak Nisa? Dapat pun. So yang ni yang biru lah. Oh yang ni lah yang biru. Oh memang comel lah Nisa. Oh ya, yeah. I dapat yang biru. Tengok ni. Memang comel lah yang ni. Memanglah betul cakap dia. Comel. Ha, seketul gitu unicornnya. Memang comel sangat. Korang tengok ni. Okay, you tak dapat, I dapat Nisa. Okay, kita pergi ke YouTubers lain. Duit I pun dah nak habis berbelanja ni ha. I tak nak buat video ni sampai panjang-panjang sangat, nanti korang bosan. So now kita pergi ke subscriber. So now kita pergi ke YouTubers lain. Nama dia Nora Dira Kimi. Dia ni, so dalam dia punya video ni, dia selalu buat aiskrim macam-macam jenis aiskrim. Dia ajar buat buket coklat. Dia buat haul. So dalam video yang ni, Eco Shop Haul Deco Item ni, ada satu barang yang I nak sangat. Okay. Yang ni I nak beli. I nak yang ni. Ya, yeah, memang comel pun. I nak. Ha? Asal keluar yang lain pula ni? Tapi ni lagi comel lah yang keluar ni. Please tengok. Wah, I rasa kalau yang ni lagi senang nak nak makan ice cream dia. Sebab dia punya bekas lagi nipis. Tengok tu you guys. Comelnya. Nampak tu. And then dia punya bekas ni lagi nipis. Yang tadi kan macam bulat kan. Ni macam bulat. So yang ni nipis. So bila buat ice cream tu dia lagi senang nak gigit. Dia tak adalah macam bulat besar kan. So ni lagi senang nak gigit. Ay, comel je guys. Comel sangat. Tapi I dapat free sebab I ambil je tadi. Okay, and then kita pergi ke YouTubers yang seterusnya. Antik lah you guys benda ni. Actually korang kena beli tau benda ni. So nampak macam, tak bagi I rasa macam cantik sangat pakai benda ni. dah jumpa. So kedai RM2 Eco Shop daripada Berry Coco. So I nak tengok Berry Choco I think. Sekarang dia macam Berry ya. Okay, kita teruskan. Mula tu ni kan ada 3, punya 4. Yes, I nak yang ni, I nak yang ni, I nak yang ni. I nak pokok ni, I nak pokok ni, I nak pokok. Asal lain. Loh, asal lain. Tak sama pun. Sama. Tapi boleh lah. Ni dia I dapat bawa keluar. Cantik juga kan korang. Jadilah. So dalam ni ada 5. Wow, RM2 dapat 5. RM2 sepuluh dapat 5 you guys. Kenalah dengan topi I ala-ala apa, safari gitu. Bang. I nak jadikan hitam nail I lah. Sebab macam cantik je. Macam tu. Macam ni lah comel. Okay, so I dah dapat benda ni. I suka sangat, I nak dekor kat bilik I juga. Ni I nak dekor ada 3. So 3 I akan letak kat ruang tamu. And 2 ni I akan letak dekat bilik I nanti. And I rasa I akan pergi beli, I akan pergi ambil lagi satu barang je daripada YouTubers. Sekejap, barang last je. I rasa I nak cari YouTubers lain. Okay, YouTubers yang last ni, nama dia punya page adalah Kapui Channel. Mana ke?
Eco Shop Toys ni. So ada satu barang I nak sangat and I nak try juga. So I dah tengok video ni, so I ke belakang balik untuk tengok barang tu. Ni dia. Boleh macam pancing kan. Ha, dia seronok. I tu dia nampak dekat. Ice pocket eh, sebab I nak ambil eh. Ha, ni dia you guys. I nak try sangat benda ni, dah lama sebenarnya. I betul-betul nak try macam mana sebenarnya benda ni berfungsi ataupun tidak. So, sebabkan dia tak buka, dalam video dia tak buka sebab dia nak bagi benda ni kat present dekat orang, dia nak bagi present. So, I buka bagi you guys tengok barang dia macam mana. Oh my god. Oh my god. Okay guys. Dia tak perlukan bateri. Oh my god, I tak sabar. Dia tak perlukan bateri. Dia tak perlukan bateri. I akan letak semua ikan kat dalam ni. Then I come back. Okay, I dah siap letak I punya ikan-ikan kat dalam tu. Look so cute. And then kat sini ada satu kunci tau. Korang just putar. Eh, tergerak. Korang nampak tak? Asal benda ni terkejut. Aku berlani je yang gerak, you guys. But it's okay. I rasa sebab I sengitkan kot. Sebab I sengitkan. Bila I tak sengitkan, okay. So, dia punya pancing. So, bila benda ni gerak, mulut dia buka, korang terus macam... Ha, nampak tak? Dapat ikan macam tu. Okay, so... Jom kita try. I excited. Okay, I putar banyak sikit. Okay. Okay. Ah, I dapat satu. Belah sini memang ada problem sikit lah. I dapat dua. But it's okay. It's okay. You guys boleh dapat benda ni dengan harga RM2. Ya Allah, bila nak dapat benda ni macam ni RM2, you guys. I cakap dengan you guys. Right? Korang? Okay, itu sahaja video I untuk hari ni. Thank you guys so much. So, actually, barang-barang ni I dah beli dulu sebelum I buat video ni actually. So, I dah go through all nama-nama yang you bagi tu. So, mana yang barang yang I minat, I pergi beli and baru I buat video ni. Kadang-kadang ada YouTubers yang review barang. I tengok, I suka barang dorang. So, dengan cara ni, dengan buat video macam ni, I boleh bagi tahu you guys barang apa yang I suka dan barang apa yang I beli melalui YouTubers-YouTubers tadi. Maksudnya, I tengok video dorang, I suka, I pergi beli and I boleh review dengan you guys apa yang I beli. I tengok daripada YouTubers mana. So, dalam satu video, you guys boleh tengok banyak YouTubers lain. And you guys boleh tahu orang yang lain yang maybe you tak pernah tahu. So you guys, thank you guys so much. And I hope you guys love the video. Bye.